Aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kota Ambon diingatkan untuk tidak terlibat dalam memfasilitasi penyelenggaraan kampanye pasangan calon kepala daerah tertentu. Baik itu berupa rumah maupun lahan-lahan milik pribadi ASN yang kemudian dijadikan sebagai tempat terselenggaranya kampanye. Hal itu disampaikan penjabat wali kota Ambon, Domingus Kaya dalam kegiatan sosialisasi netralitas ASN di lingkup pemerintah Kota Ambon menghadapi Pilkada 2024. Kata dia, tindakan itu termasuk dalam kategori politik praktis, sementara itu dilarang. Lanjutnya, kerja-kerja ASN sudah diatur dalam kewenangan tertentu sesuai tupoksi masing-masing. Dia menambahkan, di momen pilkada ini ASN hanya boleh melangkah dalam habitat masing-masing. Artinya, habitat ASN adalah bekerja dan berkinerja. Sementara berpolitik praktis itu adalah habitatnya para politisi. Politik praktis. Kalau tadi materi-materi semuanya diarahkan, ASN dilarang untuk mendukung paslon tertentu, memberi dukungan, fasilitasi, misalnya dia punya rumah kah, dia punya lokasi tempat tertentu yang dia fasilitasi untuk dilakukan kampanye, itu salah. Pilkada. Kelima, menggunakan medsos secara bijak tidak digunakan untuk mendukung peserta pemilu dan pemilu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.